Setiap orang pasti berkeinginan untuk terus dapat hidup sehat dan kuat sampai tua. Mungkin itulah tekad yang digalakan oleh Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murumpudak agar para lansia di kelurahan ini tetap sehat meskipun usia bertambah tua. Namun tantangan terberat adalah merubah pola pikir lansia, yang mana di usia senja, lansia tidak hanya berdiam diri dan bermalas-malasan, tetapi justru rajin bergerak dan berolahraga agar kondisi kesehatan badan tetap terjaga. Selain itu, para lansia juga harus mengimbangi asupan makan dengan bahan makanan yang sehat dan bergizi. Karena tidak hanya di masa pertumbuhan, di masa tua pun tubuh manusia dituntut untuk diberikan asupan yang baik. Kedua hal inilah yang saat ini tengah digalakkan kader lansia. Memberikan pemahaman kepada lansia tentang kesehatan, tentang rasa kejiwaan, rasa kebersamaan itu kita setiap minggu beda-beda. Beda-beda motivasinya. Jadi saya selipkan tentang kesehatan untuk minggu ini. Jadi kita menanamkan mindset kepada orang tua itu sistemnya sabar, pelan-pelan, tetapi masuk seperti itu. Jadi mereka punya rasa pengen tahunya besar. Nah, disitulah kita beri pengetahuan sedikit-sedikit supaya makanya mereka semangat untuk hadir setiap minggunya di sini. Marlin menambahkan, pembinaan tidak hanya dilakukan untuk lansia saja, namun orang sekitar seperti keluarga juga harus mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan untuk lansia agar lansia merasa dihargai. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.